Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Kita sambung perbincangan kita pada surah Al-Baqarah ayat 59, di mana ayat ini adalah sambungan daripada ayat 58 sebelumnya, yang di mana ayat tersebut memberi syarat kepada Bani Israel ketika memasuki Baitul Maqdis atau tanah yang suci, bahwa mereka dimestikan atau diwajibkan masuk dengan cara beradab, dengan cara sopan, dengan cara tunduk patuh, dan juga sambil memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang dibuat Bani Israel ketika mereka memasuki Baitul Maqdis tersebut? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel untuk memasuki kota suci Baitul Maqdis, namun dengan syarat bahwa mereka perlu masuk dengan cara tunduk, sopan, santun, dan juga mereka perlu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang Bani Israel lakukan terhadap perintah Allah tersebut? Maka pada ayat ke-59 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan reaksi atau jawaban daripada Bani Israel tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Maka mereka mengubah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka diperintahkan masuk dengan cara tunduk, dengan cara yang sopan. Namun mereka masuk dengan cara membelakangi pintu tersebut. Mereka diperintahkan untuk memohon ampun, hitah, kalimat yang digunakan di sini. Namun mereka tukar menjadi hintah, yaitu gandum. Mereka bukan meminta ampun, tapi malah meminta makan. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Dikarenakan kelakuan mereka yang tidak taat kepada perintah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka. Para ulama ahli tafsir menyatakan rijzan di sini azab yang berupa penyakit taun. Ada juga yang menyatakan ianya yaitu musim sejuk yang menggigit. Dan juga ditafsirkan bahwa akhirnya mereka tidak dibenarkan memasuki kota Baitul Maqdis, dan mereka tetap berada di daerah Sinai selama 40 tahun sebagai balasan terhadap keingkaran mereka. Dan mereka akhirnya tidak sempat memasuki Baitul Maqdis sehingga wafatnya Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun alaihissalam di dataran Sinai. Sekian, wallahu a'lam. Ingat, hidup berkah dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan mereka tidak sempat memasuki Baitul Maqdis sehingga Nabi Musa, bahkan Nabi Fir'aun, Nabi Fir'aun.